Nice, nice, nice. Aduh. Kalah lagi. Bosan ya game ya, gini-gini doang aku. Aku lagi bosan nih main Roblox. Kira-kira main apa ya? Oh, udah lama aku gak main petak umpet sama teman-teman aku. Lebih baik aku coba ajak mereka ya, main petak umpet kayak dulu lagi, pas masih kecil. Oke deh, aku telepon dulu deh. Nah, gue coba telepon teman-teman gue pas kecil. Semoga mereka masih mau main. Hey bro, buset, apa kabar nih? Oh, baik-baik aja ya. Eh, by the way, gue lagi ini nih, bosen di rumah. Ini game gue Roblox doang. Lu ada waktu kosong gak? Lagi ada. Nah, gue lagi pengen ajakin lu main petak umpet nih. Kayak kita dulu. Gimana? Oh, lu juga pengen? Nah, tapi kita nanti main bareng yang lain juga. Gimana? Setuju gak? Lu ajak teman kita yang lain dah. Si Billy sama Charlie. Nanti gue ajak si ini deh, si siapa, Sharon sama Win-Win, oke? Okay? Oke, gue tunggu ya nanti ya. Oke. Hah, untung aja teman-teman aku pada mau memetak umpet lagi. Aku udah gak sabar buat main sama mereka. Tapi sembari nunggu, lebih baik aku main Roblox lagi. Hahaha. Let's go. Oke, guys, itu dulu. Nice. Kill. Bentar, ada telepon. Halo ya? Hah? Ada yang gak bisa ikut? Siapa emang yang gak bisa ikut? Si Billy? Kenapa Billy? Hah? Billy udah meninggal? Wah, lu yang bener bro. Ah, lu bercanda. Kemarin-kemarin gua ketemu dia sehat-sehat aja kok. Masa sekarang tiba-tiba... Astaga, dia kecelakaan. Aduh. Oke deh, nanti besok gue datang ke pemakaman deh. Aduh, padahal baru aja kita mau main petak umpet bareng-bareng lagi loh. Yaudah. Oke deh. Aduh, Billy kan salah satu sahabat aku. Kenapa dia harus meninggal ya? Billy, kamu di mana Billy? Jangan tinggalkan aku, Billy. Hah? Di mana aku berada? Kamu berada di dalam rumah Billy. Hah? Rumahnya Billy? Aku gak mau ada di sini. Aku mau keluar. Sayang sekali. Tetapi kamu harus main petak umpet dulu dengannya. Hah? Main petak umpet bersamanya? Bagaimana cara main sama peraturannya? Cara bermainnya adalah, tentu saja kamu harus bersembunyi dari Billy. Di rumah Billy ada tempat 7 persembunyian. Ada tempat baju. Ada lemari di bawah TV. Ada tempat sepatu. Ada ruangan sampah. Ada tempat mandi atau bathtub. Dan juga tempat tidur. Dan yang terakhir adalah storage. Dan kalau kamu lihat di tembok rumah tersebut, ada gambar yang menunjukkan tempat persembunyian. Tugas kamu adalah mencari tahu gambar apa yang tidak ada di dinding dan bersembunyi di sana. Dan ingat, jangan lupa mematikan radio yang ada di belakang kamu. Oke lah kalau begitu, berarti aku harus bersembunyi di tempat yang tidak ada gambarnya ya? Dan juga matiin radio. Aduh, oke lah kalau begitu. Berarti aku mesti menghafal gambar-gambar yang ada ya? Oke, jangan lupa matiin radio katanya. Oke, ini gambar, ada gambar apa ini? Ada gambar ZZZ, berarti aku gak boleh ngumpet di tempat tidur. Ada gambar TV, berarti aku gak boleh ngumpet di bawah lemari TV. Ini apa sih? Ini box ya? Box. Ingat gak tadi? TV sama tidur. TV kasur. TV kasur, gak ada apa-apa di sini boy. Aduh, aku mesti cepet sih. Aku harus cepet, ini apa nih? Bebek itu kamar mandi. Kamar mandi box. Ada box, berarti gak boleh tempat box. Ini gak ada apa-apa bro. Ini apa nih bro? Tong sampah. Bebek, tong sampah, sepatu. Berarti baju.
Aduh, baju kan di sana ya. Ya aku telat dah. Billy, sumpah Billy. Pas banget depan aku ada orang. Oke, lagi-lagi. Sepatu bebek TV tidur box. Berarti yang enggak ada tong sampah dong. Billy, please. Aduh, apa ketahuan lagi, guys? Billy, jangan lagi ya, Billy. Aduh, kalau enggak aku bakal seumur hidup terperangkap di sini, guys. Aduh, ada suaranya lagi, bro. Bro, suaranya, bro. Please. Ah, itu Billy Ancol. Billy, udah ya Billy ya. Kamu kan anak yang baik, Billy. Aduh, apakah berhasil, guys? Aku nggak tahu. Kita nggak ketahuan, nice. Nggak ketahuan. Aduh, please, Billy. Oke, aman. Billy nggak tahu kita di sini. Oke. Apakah berhasil? Billy, kamu udah pergi kan, Billy? Apakah ini artinya aku sudah aman? Yes! Apa nih, aman? Night kedua. Oke, kita mesti lebih cepat. Ini, tong sampah box TV. Berarti nggak ada baju sepatu kasur bebek nggak ada. Atau lagi di mana kasur baju? Aduh, baju. Ya, aku telat. No. Oke, wait, what the? Loh. Tidur. Bener gak ya? Harusnya sih bener sih. Billy, please Billy. Aku hanya ingin pulang, Billy. Kamu jangan kayak gitu lagi, Billy ya. Please Billy. Aku tidak mau lagi bermain sama kamu. Aku mau main sama yang lain. Ah, Billy di depan. Oh, gak mungkin. Yes. Apakah ini hati aku berhasil? Pasti berhasil, karena Billy tidak tahu kita ngumpet di bawah sini. Okay, please, come on. Aduh, Billy, please dong, aku kan hanya ingin pulang, Billy. Aku janji deh, gak main petak umpet lagi. Udahlah, aku gak main petak umpet lagi. Ah, serem banget main petak umpet. Untung dia gak dengar aku ngomong. Apakah berhasil? Harusnya sih berhasil ya. Semoga berhasil. Ulele, ayo dong, please. Aku ketahuan. Beneran denger dari ngomong, Ancol. Wah, gelo. The hell, dari radio. Ya ampun, radio belum aku matiin, guys. Sejauh ini aman sih. Billy, udah ya Billy, aku mau pulang, Billy. Kamu jangan begini terus, aku sudah lelah. Hmm,
Ilya mondar mandir guys. Aduh, semoga aman ya. Ini kita sampai net berapa, aku gak tahu ini. Let's go, net 3, let's go. Kita akan pulang guys, bentar lagi guys. Go faster, wah lu bercanda bang. Oh udah mati dah. I love you guys. Sampah. Sampah, sampah sepatu. Sampah sepatu. Sampah sepatu kotak. Sampah sepatu kotak. Sampah sepatu kotak TV. Sampah sepatu kotak TV baju tidur. Sampah sepatu kotak TV Astaga cepat banget bang. Many many minutes later. Ketahuan dari mana gue? Aduh sih. Ya elah. Go faster. Kayak fokus. Baju. TV. Sampah. Kotak. Baju. TV. Sampah. Kotak. Sepatu. Bebek tidur. Sepatu. Bebek. Sepatu. Bebek. Sepatu. Halo? Aduh. Wah itu Billy Ancol guys, aku kira aku lupa matiin radio guys. Aku gak ngomong karena kalau aku radionya nyala, dia bisa dengar. Oke radio udah aku matiin. Aduh kalau Nina 3 kita selamat, apa kita bisa pulang? Ayo dong Billy please, aku gak mau lagi deh di sini Billy. Aduh Billy udah mau nambahin 2 kali guys. Aman gak? Wow, Ikuzo! Nice! Hah, guess? Wah, gelo! Maksudnya, ah, nebak? Baju. Oke, baju. Baju tidur. Mati gue. Baju tidur kotak. Baju tidur kotak TV. Ah! Billy? Dimana Billy? Kira suara. Kira suatu anjay. Aduh, kabur dulu. Untung udah gak ada Billy. Hah? Siapa itu?